Di episode yang akan terjadi kali ini, betapa bahagianya Julian melihat senyuman di raut wajah Safira. Julian benar-benar sangat bahagia melihat Safira saat ini sudah bisa tersenyum lagi. Julian tahu, meskipun saat ini sebenarnya Safira masih sepenuhnya belum bisa percaya kepada dirinya, namun Julian akan tetap terus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan Safira, sampai Safira benar-benar bisa memaafkan dirinya. Karena Julian menyadari, apa yang telah terjadi di antara dirinya dan Safira juga karena kesalahan dan kebodohan dirinya sendiri. Entah kira-kira cara apa lagi yang akan dilakukan oleh Julian kali ini untuk bisa membuat Safira terlihat bahagia. Nampaknya kali ini, Julian akan mengajak Safira untuk berjalan-jalan di pinggir danau sambil menyewa sebuah tenda untuk menghabiskan malam bersama dengan Safira. Yang tentu saja hal itu akan menjadi hal yang sangat berharga bagi mereka berdua. Dan nampaknya mereka berdua tidak akan menyia-nyiakan momen romantis seperti ini untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Dan nampaknya kali ini pun juga, Safira dan juga Julian akan menyempurnakan ikatan cinta pernikahan mereka berdua. Karena sejak awal pernikahan, mereka berdua masih belum melakukan malam pertama. Kira-kira apakah mereka akan melakukan hal itu di momen yang kali ini?